Mari kita lihat video aplikasi produk SAF. Padi kecilku, ada apa denganmu? Mengapa sampai kamu menangis? Kami lapar, Pak Tani, dan tak lama lagi kami akan mati karena sakit. Tetapi, saya sudah memberikan kamu pupuk, air, dan insektisida dengan tepat waktu. Ada apa lagi? Akar saya tak mampu menyerap air. Nampaknya ada sesuatu yang menghambat di akar saya, sehingga tak mampu menyerap makanan yang kamu berikan. Ada apa gerangan yang menghambat akarmu? Wahai Pak Tani yang terhormat, apakah kamu tahu kalau pupuk atau makanan yang kamu berikan ke tanah, sebagian tidak dapat diserap oleh saya? Wah, bagaimana bisa? Sapropait adalah sejenis cendawan yang hidup pada jaringan tanaman yang telah mati. Secara umum, sapropait tidak merugikan tanaman secara langsung, akan tetapi secara tidak langsung dia merugikan. Sebab sapropait ini akan membentuk lapisan yang menyelimuti akar tanaman. Dengan demikian, dia akan menutupi pori-pori akar sehingga akar tidak dapat menyerap makanan yang tersedia di tanah. Dan selanjutnya, tanaman menjadi tidak sehat dan lemas. Dan petani akan mendapatkan hasil yang sedikit. Tetapi, apa jalan keluarnya untuk mengatasi kondisi seperti ini? Jalan keluarnya adalah Safilizer. Apa? Apa? Ya, Safilizer. Dengan Safilizer, akar tanaman jadi bersih, sehat, dan menambah tenaga untuk akar dalam menyerap makanan yang ada di sekitarnya. Serta, perakaran jadi kuat sehingga dapat meningkatkan hasil. Apa itu Safilizer? SAF adalah produk UPL. Apabila dicampurkan ke pupuk urea dan ditaburkan ke tanaman padi, maka itulah yang disebut Safilizer. Apalagi kegunaan dari Safilizer? Ketika kita memberikan Safilizer ke tanaman padi, dia akan membunuh sapropait yang ada di akar dan cendawan yang ada di sekitar akar. Dengan demikian, dia akan menutupi pori-pori akar sehingga akar tidak dapat menyerap makanan yang tersedia di tanah. Dengan demikian, akar akan menyerap pupuk dan nutrisi yang diberikan tanpa ada halangan. Sebagai contoh, padi yang diberi Safilizer, akar tanaman lebih panjang dan anakan lebih banyak juga. Daun menjadi lebih hijau dan panjang, serta kemampuan fotosintesis semakin meningkat. Selanjutnya, hasil produksi akan meningkat pula. Hal ini berarti bahwa dengan bertambahnya hasil, keuntungan akan semakin meningkat. Di samping itu pula, dengan Safilizer menyebabkan tersedianya unsur mikro seperti zinc dan mangan bagi tanaman. Di sini, Anda bisa melihat begitu banyak perbedaan antara tanaman padi yang diberi perlakuan Safilizer dan yang tidak diberi perlakuan Safilizer. Sebagai contoh, padi yang diberi Safilizer, akar tanaman lebih panjang dan anakan lebih banyak juga. Dan daun lebih panjang dan lebih lebar. Berapa dosis yang dianjurkan dan kapan aplikasinya? Selanjutnya, taburkan campuran SAF urea ke areal pertanaman padi. Untuk kebutuhan 1 hektar sawah, dosisnya adalah 1,25 kg yang dicampurkan dengan urea. Pastikan bahwa SAF yang dicampurkan urea harus merata dengan baik. Selanjutnya, taburkan campuran SAF urea ke areal pertanaman padi. Safilizer diaplikasikan pada pemupukan pertama atau pada pemupukan kedua. Dengan Safilizer, membuat tanaman padi Anda menjadi sehat dan bersih, serta akan meningkatkan produksi dan petani untung. Akar yang bersih membuat tanaman Anda terbebas dari penyakit, sehat dan kuat, hasil meningkat. Safilizer. Share dan subscribe ya.